Anak saya yang pertama sudah kerja sekarang di banking. Terus anak saya yang kedua baru mulai kuliah. Ada anak yang kecil juga kelas 3 SD. Jadi ya itu ketiga anak saya. Halo guys, jumpa lagi di channel At Apokalip 11. Subscribe ya. Oke, kita gas video terbaru dari Ferdi Hasan. Yang kangen Ferdi Hasan kumpul di sini ya. Langsung aja kita update kabar dari Ferdi Hasan. Kita gas. Oke, Mas Ferdi, sebelumnya apa kabar nih? Baru muncul lagi. Alhamdulillah baik, ya udah lama ya. Kesibukannya lagi apa ya? Kesibukannya ya di entertainment masih bawain acara. Jadi memang udah konser. Terus sudah gitu ada kerjaan-kerjaan lain, ada mulai usaha-usaha kecil-kecilan lah. Usahanya boleh dikasih tahu nggak? Usahanya ada di bidang kesehatan, yang satu lagi di bidang keuangan. Nah, sekarang lebih fokus ke usaha juga ya. Nah, terus sama off air. Nah, untuk on air ini masih suka kangen nggak sih? Kadang-kadang kangen juga sih ya. Cuman mungkin belum ada acara yang pas aja lagi gitu ya. Mudah-mudahan suatu waktu nanti ada lagi dan bisa on air lagi lah. Tapi kamu nggak sih pengen banget ke ada salah satu stasiun televisi yang memahami Mas lagi untuk menjadi pernah sih ada beberapa kali yang nanya, cuman ya itu mungkin belum ada kecocokan dari programnya. Ya mudah-mudahan ke depan ada yang pas dan juga cocok. Apa yang dikangenin pas lagi? Yang dikangenin banyak ya, karena kan puluhan tahun juga bawain acara on air gitu ya. Apalagi yang kalau misalnya yang live gitu kan ya, persiapannya, terus sudah gitu chemistry dengan tim, karena kan kerja teamwork ya, walaupun kita yang di depan kamera, tapi kan banyak pihak yang bekerja untuk menghasilkan sebuah program supaya bisa jadi berkualitas dan juga diharapkan oleh audiensnya gitu ya. Begitu juga yang taping gitu kan, kalau taping lain lagi juga persiapannya, ada yang outdoor, ada yang indoor, jadi ya kangen lah suasana itu, karena dari masing-masing siaran itu kan beda. Saya di radio, di TV, off air, semuanya punya karakteristik berbeda-beda. Ada kayak persiapan khusus nggak sih untuk menjadi suatu presenter host yang baik di depan? Persiapannya pasti tergantung acaranya gitu ya. Pasti ya, kayak misalnya untuk acara kenegaraan gitu ya, dimana ada kepala-kepala negara dari berbagai negara, kita represent negara kita gitu. Atau acara misalnya ada presiden, atau acara di istana negara, dinner kenegaraan gitu. Itu juga membutuhkan persiapan yang matang gitu kan. Kayak kita kan juga lagi ada perhelatan besar nih seperti G20 dan juga meeting dan juga conference pendamping lainnya, itu kan juga membutuhkan persiapan-persiapan khusus. Ada momen seru nggak sih dulu pas menjadi presenter nih, kayak nggak akan bisa dilupain gitu momennya? Banyak sekali ya, banyak sekali momen-momen yang bisa dilupain gitu ya. Yang on air atau off air? Yang on air dulu. On air di zaman lucu ya, gitu. Yang lucu ya. Saya tuh dulu di Trans sama Trans 7 kurang lebih berapa ya, 7 tahun ya. 7 tahun kita ada acara live setiap pagi gitu. Di dua TV station itu gitu ya. Terus sudah gitu mereka tahu banget nih, emang suka jahil kan yang banyak tim sama kru tuh ya. Mereka tahu banget saya takut banget sama ular gitu. Jadi pernah itu scene itu live kan ya, scene itu nggak ada hostnya karena saya kabur, karena begitu dibuka boxnya ada ular gitu, kabur gitu, kosong aja gitu. Mereka panik sendiri ya karena nggak ada hostnya harus gimana, tapi ya jahilnya saya ya, jadi jelas saya kabur. Itu momen lucu yang nggak bisa dilupain ya. Saya lupain. Mana aja nih Mas? Yes. Di usia sekarang ini yang jadi prioritas Mas Ferdi itu apa sih? Di usia sekarang ya, sekarang kan udah gak muda lagi ya gitu ya. Saya bawain acara aja udah 28 tahun. Mungkin prioritasnya sekarang adalah lebih bisa mengatur waktu ya. Oleh karena itu juga mungkin saya senang dengan acara off air karena waktunya kan terukur. Terus sudah gitu kita bisa memilih dan juga mengetahui seperti apa dan event seperti apa yang kita ambil atau tidaknya. Sama prioritas mungkin ya, kemarin nih pandemi nih banyak merubah mindset banyak orang ya. Kita banyak kehilangan keluarga, teman dan lain sebagainya.
Jadi mungkin di akhirnya kita harus lebih memfokuskan diri untuk orang-orang yang kita kasihi gitu ya. Kualitas waktu bersama dengan mereka, dan juga ya udah umur segini ya udah harus mulai belajar agama lah ya. Dalam arti kita memfokuskan juga bukan hanya, karena kita kan gak hanya tinggal di sini gitu ya. Kita kan akan menuju ke yang abadi nanti. Mengenai soal keluarga juga nih Mas, gimana sih keluarga, kabar keluarga dan anak-anak, ketiga anaknya? Kabar keluarga alhamdulillah baik, sehat semua. Anak saya yang pertama sudah kerja sekarang di banking. Terus anak saya yang kedua baru mulai kuliah. Ada anak yang kecil juga kelas 3 SD. Jadi ya itu ketiga anak saya. Kalau Vina juga baik. Vina memang fokus mengurus anak yang semenjak yang kedua lahir gitu ya. Yang kedua kan memang berkebutuhan khusus, jadi memang dari hasil kita bicara, diskusi, musyawarah, akhirnya Vina memang mendedikasikan waktu untuk kesehatan. Jadi dia sebenarnya seorang arsitek gitu kan, jadi akhirnya dia lebih memilih jadi ibu rumah tangga. Kebutuhan khusus karena fasia ini mild ya, jadi bukan yang terlalu berat gitu. Jadi harus kelasnya bukan sekolah benar-benar kayak SLB atau sekolah khusus gitu ya. Jadi dia ada kelas inklusi aja, jadi dicampur dengan anak-anak yang regular kelas. SD aman, pas SMP saya diskusi karena saya menerapkan apa yang selalu diterapkan oleh ASS. Setiap kita mau menentukan sesuatu, baik itu jurusan sekolah dan lain sebagainya, kita psikotes. Nah waktu itu pas mau masuk SMP saya psikotesin, terus dari itu saya diskusi apakah ini waktu yang tepat untuk dilepas ke sekolah reguler saja, karena kemampuannya ada. Kita lepas ke sekolah reguler ternyata ya saya bisa bilang di sini memang sosialisasi sama edukasi untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus itu harus lebih digencarkan lagi oleh semua pihak, dan sekarang kan semakin banyak karena ya mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka juga seperti anak-anak lainnya, ingin bermain, ingin punya teman, ingin bisa berkomunikasi. Jadi ya nggak harus, ya mungkin untuk berteman secara intens susah gitu, tapi at least diterima lah gitu. Jadi penerimaan itu yang terjadi. Waktu dibully itu ya itulah yang terjadi gitu ya. Mungkin secara sosialisasi, edukasi, dan juga ini mungkin anak-anak ini belum bisa gitu. Jadi ya sempat down banget ya, dia bahkan sampai hari ini ke psikiater itu udah berapa tahun gitu ya, udah mau tahun ke 5 dia masih mengkonsumsi obat dari psikiater. Cak, itu tadi adalah Ferdi Hasan. Terima kasih sudah lihat video ini, klik video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ditunggu. Jangan lupa nyalakan lonceng biar update video-video saya terbaru tiap hari. Sekali lagi terima kasih dan arigato.